Halo Sobat Kom, perkenalkan saya Ricci Wilianti. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar membuat desain promosi pada Instagram dengan aplikasi Canva hanya dengan menggunakan smartphone. Berikut langkah-langkah membuat desain dengan Canva. 1. Install aplikasi Canva di Play Store atau App Store. 2. Sign up atau buat akun Canva dengan email yang kamu miliki. Ada banyak pilihan desain yang dapat kamu gunakan secara gratis di Canva. 3. Ubah pengaturan di menu akun saya. Pilih sesuai pekerjaan kamu, misalnya guru. 4. Kembali ke menu utama, pilih kiriman Instagram. 5. Kamu juga bisa menuliskan desain yang kamu inginkan di kolom pencarian. 6. Pilih salah satu desain yang ada. 7. Tekan foto lalu ganti dengan milikmu di unggah media. Kamu juga bisa mengganti tulisan, warna background, dan lainnya. 8. Tekan tanda download pada bagian atas untuk menyimpan file kamu. Pilih format JPEG atau PNG untuk foto dan MP4 untuk video. 9. Lakukan langkah yang sama untuk membuat Instastory. 10. Pilih foto yang sudah diupload di unggah media. 11. Tekan tanda download lalu pilih unduh draft. Dan desain kamu siap diupload di story kamu. Selamat mencoba!